Halo guys, kita jumpa kembali di channel saya. Hari ini kita mau unboxing teleskop vektor Orion Mag 416x44 SFB. Begini. Nah ini ada beberapa petunjuknya. Oke, kita lihat isi dalamnya. Kita dapat perlengkapan apa aja. Ya, ini dia guys, dalamannya. Oke, ini kita dapat apa? Buku petunjuk atau buku manual. Lalu kita dapat mounting teleskop ori dari vektor. Nah, ini untuk relnya 22 ya, untuk rel 22 ini, bukan rel 11 atau langsung ke rel 22, rel pikat ini. Dapat kunci L juga. Oke. Kita dapat sun height. Nah, ini bawahnya sun height. Ya, kita lihat. Ini dia penampakan dari vektor Orion Mag. Ya, ini dia guys. Cakep, kelihatan gagah. Ini pakai tutup 30 ya. Ini dapat karet, tutup karetnya juga. Ada dua tutup teleskop ya. Dapat flip pop sama karet. Ini dapat baterai juga. Dapat ini untuk tisunya atau lapnya. Oke, seperti ini guys. Nanti view-nya kita tampilkan di belakang ya, view-nya. Ini untuk turret-nya sangat mudah sekali. Sangat lembut. Ya, oke. Cakep ini. Sangat lembut sekali turret-nya. Untuk bermain turret bagus. Ya, ini dia. Untuk zoom-nya sendiri ya, ini dari 4 sampai 16. Maksimal 16. Untuk putaran zoomnya sendiri sangat halus ya, sangat lembut. Untuk diputar dari zoom minimal 4 sampai 16 sangat halus. Oke, kita lihat selanjutnya viewnya. Orion Mag ini di zoom 4 kali di jarak kurang lebih
18 sampai 20 meter. Rilnya lebar, jernih. Nanti kita tes di view maksimal. Oke guys, ini kita tes di view di zoom 16 atau view maksimal, zoom maksimal. Di hasilnya sangat jernih guys. Ini view-nya zoom 16, jarak kurang lebih 55 meter. Sangat jernih. View-nya juga lebar. Ini sangat susah untuk memfokuskan kameranya, guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Salam satu laras.